Jadi dulu awalnya semua stek daunnya saya tanam di media tanah ya. Setelah dia berakar dan mengeluarkan beberapa helai daun, jadi pastikan dulu ya akarnya kuat. Lalu saya pindahkan ke media hidroton yang emang secara perawatan di media hidroton jauh-jauh lebih mudah ya dibanding dengan media tanah. Walaupun untuk kenyataannya ini, untuk pertumbuhannya ini beda-beda ya teman-teman. Ini ada yang lebih cepat tumbuhnya, tapi sebagian ada juga yang ukurannya ini agak kecil-kecil kayak gini. Padahal ini seumuran. Dan ini beberapa hasil dari stek daun tanaman hias Sansevieria hybrid yang awalnya saya hanya punya satu aja ya. Sekarang saya punya beberapa dan tentunya lumayan cukup banyak ya tanpa harus beli lagi. Alias semuanya ini gratis.